buat beli minimarket ini. Iya, Ambu. Nah, ini buat modal. Sisanya udah. Kita tinggal tunggu keuntungannya per bulannya. Pemasukan kata Boim bisa 15-20 juta per toko, Ambu. Oh ya? Iya. Nah, rencananya Umar mau ambil alih 2 toko dulu, Ambu. 1 koper cukup. Betul. Bapak buat tinggal uncang-uncang kaki, main burung, kuak-kuak burung, duit nyamperin. Iya ya? Iya. Kenapa Boy mah kayak gitu atuh? Tinggal kuak-kuak kaki, mainin burung, enak. Iya, Pak. Saya teh juga mau, tapi saya nggak punya. Nggak punya burung? Modal. Iya. Ini saya segera muncul ke sana. Oke. Sampai ketemu ya. Dit. Yerit. Nanti Senin lo ke kantor gue ya. 8-6. Lo siapin tuh. Ini itunya. Biar bisa langsung kerja. Oke. Tenang aja. Oh ya, Din. Aku balik dulu ya. Salam untuk keluarga semua ya, Pak ya. Iya. Ya udah, pamit ya. Iya, hati-hati ya. Oh iya, gue lupa. Mengenai rumah yang sebelah nih, gue serius banget. Ya anggap aja ini sebagai proyek pertama lo. Dan kalau berhasil, tahu dong berapa komisinya. Iya. Bisa kan? Pasti bisa. Mina! Maafin ya. Iya. Ya udah gue balik ya. Iya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Oke, Rut ya. Hati-hati di jalan, Pak. Eh, Mina. Hati-hati. Lu mulut yang hati-hati. Nimbrung aja lu kayak toge, ha? Orang ngobrol, nguping. Biar tahu posisi lu. Aduh. Gimana ya, Tuan? Mulut sama kuping saya itu auto connect gitu. Ketika melihat sebuah oportunitas, langsung pairing tanpa harus memasukkan keyword-keyword tertentu. Gitu loh. Ini macam Bluetooth jaringan engkau tuh. Lah ya itu nama saya, Nina Sub Bluetooth. Bukan Nina Sub. Ngomong lo ketinggian. Hah? Ngomong tinggi, kantong lo cuma 3.000. Maksud lo bisa bagaimana tuh? Mau tahu? Mau. Wani piro? Apaan sih lo? Wani piro. Ame gue masih berhitungan aja lo. Yang gaji lo siapa? Lah ya yang gaji Tuan. Maksud saya menggaji diri saya sendiri. Ya udah ngikutin aja. Jaduh. Akhirnya bisa. Assalamualaikum. Istirahat juga. Waalaikumsalam. Katanya mau beres-beres, kok malah duduk-duduk? Ih, ini juga lagi baru aja duduk, ini juga baru mau sontong. Kamu mana? Aku tuh ada di... Kamu! Ih! Orang apa-apa udah sendiri, Maja. Bu, mesti mau berangkatku ya dulu ya. Ibu teh kenapa? Ibu kok nangis? Yaudah, saya nggak jadi kuliah deh. Bukan itu lain permasalahan dia. Bukan gara-gara Lilis? Bukan. Udah kalau gitu Lilisnya mau berangkat kuliah dulu. Lim. Assalamualaikum. Sama aja. Sama aja cuma yang nyakitin. Buat beli minimarket ini? Iya, Ambu. Ini buat modal, sisanya udah. Kita tinggal tunggu keuntungannya per bulannya. Pemasukan kata Boim bisa 15-20 juta per toko, Ambu. Oh ya? Iya. Nah, rencananya Umar mau ambil alih 2 toko dulu, Ambu. 1 koper cukup untuk modal 2 toko. Oh begitu? Iya. Nah, Ambu, diam-diam jangan bilang sama Welas. Umar mau kasih kejutan sama Welas. Minggu depan kan ulang tahun Welas. Nah baru Umar mau kasih tahu tuh kalau kita udah punya usaha. Jadi nggak usah pusing-pusing mikirin kerjaan. Ya? Iya. Oh gitu ya. Iya. Terus surat-suratnya kasihin deh ke Welas. Pasti dia senang gembira. Ya? Jangan kasih semua sama dia tuh. Kasih juga Ambu satu. Iya. Oh iya. Kalau begitu, uang yang di koper-koper itu semua lebih baik dibeli aja minimarket semuanya. Supaya keuntungannya kan bisa Ambu dapat. Jangan semua tuh, Ambu. Emang kenapa? Nggak boleh. Kamu mau bikin Ambu kecewa.
kecewa, Ambu. Ya udah, sama. Maksudnya tuh jangan semuanya dibeli minimarket, Ambu. Uangnya buat disimpan juga. Astrid, lu kenapa? Kenapa Astrid, laki lu kenapa? Kenapa laki lu? Cerita dong, Trit, cerita biar kita tahu. Jangan-jangan Pak Umar. Eh, Astrid, laki lu mati. Ih, meninggal. Meninggal? Pasti kecelakaan. Benar, kamu kecelakaan nih. Tadi kan pulangnya buru-buru banget. Oh, iya, benar, iya. Iya, Astrid, orang nyupirnya masih ogak-ogak begitu. Jadinya? Kecelakaan deh. Benar, kecelakaan. Mati deh. Meninggal. Ya, meninggal, iya. Ya, nangis kencang dia. Nangis kencang. Wah, berarti fake dong mati ini. Meninggal. Terus gimana? Kita ke rumahnya? Yaudah, kalau gitu kita langsung ke rumahnya deh. Ya, yuk. Mama nangis? Nangis ya, Pak. Kenapa tuh? Kok kita jalan lagi kenapa? Emang gak kerasa apa? Kerasa apa? Abab itu udah buat aku tuh kerasa. Abab itu udah buat aku tuh kerasa. Ya, ya. Pokoknya kita harus membuat mereka tidak betah tinggal di situ sehingga mereka memutuskan untuk pindah atau hengkang dari rumah itu. Oh, pakai yang cari takut-takutkan diorang kan? Betul. Karena setan, hantu dan hal-hal gaib masih merupakan isu yang strategis dan efisien di negara berflower ini ya. Eh, sepeda garam. Ngomong-ngomong flower-flower aja lu, terigu lu omongin sekalian. Sekarang langsung aja deh, hah? Nyewa pakaian hantunya di mana? Ayo kasih tau gue. Tuan, tolong dong lebih pintar dikit. Jangan berkoridor pikiran yang konvensional seperti itu, Tuan. Jadi, ini bukan hantu beneran. Jadi begini loh, kita menciptakan hantu sendiri. Artificial. Fake ghost. Jadi, maksud lu yang jadi hantu kita gitu? Lah, Tuan pintar. Ah, emang gue bego dari kecil? Barangan lu. Jadi, itu merupakan sebuah tools yang kita perlukan. Dan tentunya masih banyak tools-tools yang lain yang akan mendukung kesuksesan planning kita ini, Tuan. Apalagi tuh? Sik. Sabar dulu. Jadi sebelum kita menginjak ke segmen berikutnya, kita harus memperjelas dulu. Eye to the eye, core to the core. Perasaan kok agak enak nih. Ini ujung-ujungnya duit kalau yang begini nih. Tuan kok tambah pinter loh. Ya, dalam hal ini kita membutuhkan sharing profit. Aku kebagian berapa? Berapa? Kok ada gegernya? Tuan. Dalam menyampaikan ide-ide nakal dan kreatif. Jadi enggak ada lagi self boundaries dan mental drops gitu loh. Hah? Kelamaan lo. 7 poin aja. Hidup lo banyak kuah, tak gua sambelin lo. Ini ada mahal, Tuan. Sabar dulu.
Jadi sekarang kita mapping ya. Visi kita adalah membuat keluarga Pak Umar itu tidak betah sehingga mereka menjual rumah dengan harga yang murah. Nah, caranya gampang banget. Kita harus memberikan